Itulah cerita dia eh. Tadi boleh duduk kejap. Lepas tu sampai tu stesen terus kena duduk dekat tempat standing balik. Sedih weh. Hari ni kita nak pergi Korea. Last minute punya plan, tapi kita tengok lah kadang-kadang benda kita plan last minute ni biasanya best. Banyak benda something yang macam unexpected happen kan. Jadi kita tengok, we'll see. Di Korea ni korang kena ada tiga benda yang biasa kalau pergi macam Thailand nak kena ada pasport macam tu je kan. Tapi Korea korang nak kena ada KETA, korang kena apply 72 jam sebelum, atau kalau nak apply lagi awal lagi okey. And then satu lagi QR code. QR code pun kena apply juga. Ada tiga benda ni lah nak masuk Korea sekarang for now. Benda ni kalau tak ada memang korang tak boleh masuk. Korea punya trip ni kita pergi time winter, jadi kita akan cari tempat-tempat yang ada chance nak snow lah. Kita pergi Gangneung, kita akan pergi Chuncheong dan Seoul. Harap-harap dapat tengok snow. Kalau snowing lagi baik. Tiga tempat ni lah. Lebih kurang 8-9 hari. Sebenarnya dah tiga kali dah pergi, tapi biasalah kalau winter rasa macam tak lengkap tak pergi somewhere yang sejuk lah. Sebab Malaysia ni panas. Panas pun sebuah. Jadi kita kena pergi cari tempat sejuk, healing-healing sikit. Lepas tu baru balik. Kita fokus kerja balik. Sekarang kita dekat dalam flight, almost half an hour, tapi yang best this time sebab tak ada orang kat dalam eh. Tak ramai sangat orang ke Korea. Tak tahu lah sebab mungkin case naik ke ataupun meter, tak ramai sangat orang naik kan. Kita sampai dah dekat Seoul ni. Jadi sampai dekat Seoul kita terus nak bergerak ke Gangneung lah. Sekarang kita ada dekat Seoul Station. Now kita akan ke Gangneung Station. Kita naik KTX. Cuaca sekarang sejuk lah, sejuk dalam 2 degree macam tu lah. Tapi tak ada snow lah. Naik dorang ambil gambar. Sekarang ni tengah jalan dekat Nandemu Market. Sebabnya tadi kalau ikut plan kita nak pergi Gangneung, tapi sebabkan tiket train di Chin banyak gila habis, jadi sementara tu kita jalan Nandemu Market tu. Jalan je lah, nanti shopping last. Jom. So kita di sini ada ramen, apa nama? Seafood ramen. Seafood ramen. Kita ada seafood pancake. Alright. Kejap lagi kita nak naik train KTX ke Gangneung. Dari Seoul ke Gangneung lebih kurang 2 jam lah. Jadi dia macam kalau dekat Malaysia KTM lah kot. Tapi dia bullet train, laju. Cumanya sedih kita orang ni, kita orang semua seat penuh. Jadi terpaksa naik beli seat yang standing tu. Natang-natang, dah 2 jam kat kot. Harap-harap adalah tempat duduk mana-mana pun. 2 jam lama juga tu. Jarak dia lebih kurang 300 km, lebih kurang macam tu lah. 2 jam sahaja, laju guys. Ini kalau korang ada dekat Seoul Station, lepas tu korang macam nak pergi jalan-jalan ke mana ke, tak nak bawa beg, boleh letak kat sini. Ada rating dia, ada harga dia, lebih kurang 1,500 won. Tapi kalau lebih berapa jam tu, dia ada rate dia pula lah. Kat sini, ada banyak kat sini, ada banyak. Itulah cerita dia eh. Tadi boleh duduk kejap. Lepas tu sampai tu stesen terus kena duduk dekat tempat standing balik. Sedih weh. Kita sampai lah guys. Lebih kurang 2 jam perjalanan. Akhirnya lalas tu boleh juga duduk. Duduklah letih sangat. Okay, jadi kita sampai Gangneung ni, kita cari tempat penginapan. Jauh juga dan sejuk eh. Kalau korang naik train dekat Korea ni ataupun bus lah lebih kurang, dia sama macam Jepun lah. Macam Jepun lah, kena punctual.
Memang super-super punctual. Sampai pun punctual, departure pun sangat-sangat punctual lah. Ini memang korang tak boleh buat main lah. Itu the best advice untuk siapa-siapa yang nak naik train dekat Korea. Okay, ini kita punya penginapan baru sampai pukul 6 dan macam pukul 12 malam dah. Malam nampak scary, kita tengok siang macam mana. Biasa-biasa kot, jom. Ini tempat penginapan pertama kita. Very simple guys. Katil dah mereka kat dalam. Bolehlah. Harga murah kan. Ada dapur apa semua, kalau nak masak, kalau rajin masak lah. Not bad. Harga dia murah agak. Dinner kita untuk malam ni simple je. Dah urut belaka dah, tak larat dah. Holiday. Jalan-jalan apa semua. Jadi kita makan mana yang ada lah kat Sabi, balik tidur. Baik tak? Hari kedua ni kita nak pergi Sky Ranch. Tempat yang macam ada farm, lepas tu ada view cantik lah. Salji tu satu lah, kalau kita sebenarnya nak tengok salji. Macam padang tu semua salji. Okay. Jadi kita kena bergerak awal pagi sebab siang pendek. Kita kena plan betul-betul ni. Kita dah lambat ni tapi tak apa, jom. Ini terminal ke pasal. 버스를 타고 강릉. Zafar ni dekat Sky Ranch. Sebenarnya tiket pun semua konon-kononnya macam nak hiking lah. Tapi sejuk tu, oh, -7. Terlampau sejuk, jadi kita decide nak naik traktor kat tepi tu je lah. Kita naik ronda-ronda pakai traktor ni je. Senang, bayar sikit tak mahal pun, 7,000 won. Tiket 6,000, jadi total 13,000 lebih kurang. Sejuk berdoa, korang tengok ni. Semua saji, sungai tadi pun beku-beku. Jom. Dekat Sky Ranch ni ada tiga benda yang korang boleh enjoy eh. Yang pertama sekali mestilah snow. Mesti korang nak main snow je kan. Snow memang banyak gila. Memang masa ni dia sejuk pun sempat. Dia tak cair lah. Kalau tak snowing pun dia tak cair. Yang kedua korang boleh pergi tengok dia punya biri-biri. Memang special jugalah. Tapi tak tahu lah kenapa dia tak pakai baju sejuk kan. Sejuk kot. And then yang terakhir adalah dekat dia punya kincir angin. Cantik jugalah. Tapi korang Malaysia kalau datang Korea ni nak main salji tu je kan. Ha, itulah sebenarnya. Saji dia okey lah, okey, not bad. Next destination kita nak ke Yongchang Trout Festival. Ha, ini macam mancing-mancing dekat dalam tasik yang dah jadi ais tu. Baru sampai ni, boleh tengok. Dia tengah mancing Trout Festival. Korang tengok ni, baru dapat rekod ni bosku. Gini lah, mungkin kemah ni boleh sewa ke macam mana. So korang buat ni sebenarnya tasik semua ni. Dia macam sejuk ni jadi salji kan, jadi keras. Kita nak try join, kita tengok macam mana. Kita sampai dah dekat bus station. Hari ni kita on time lah. Semalam kita terlambat habis semua jadual perjalanan semua, tapi di hari ni memang boleh kata on time lah. Ngam-ngam jalan kaki pun semua, naik taksi tak ada lambat, tak ada apa, ngam. Bus 825. So kita akan menuju ke Chuncheong. Kat sana kita akan pergi ke macam Nami Island, Garden of Morning Calm, Vivaldi apa, ski park yang terdekat. Itu dekat kat sana 2 hari, later baru kita pergi Seoul. Jom. Kita baru sampai dekat Chuncheong ni, jadi kita nak cuba check in hotel awal sikit. Kalau tak boleh, kita letak barang dulu and then kita pergi ke ski park lah. Dekat Chuncheong ni first time juga kita orang try naik local bus sebab dah pandai pakai Kakao Map. Jadi kalau korang dekat Korea ni, Kakao Map ni memang sangat-sangat berguna, sangat-sangat pancul.
sangat-sangat kiranya memang ikut on time lah. Sebabnya kalau korang pakai Google belum tentu lagi. Kalau kat Comet memang perfect. And then satu lagi nak pesan kat korang, masker dekat public transport memang sangat-sangat penting, okey. Itu memang kena pakai. Baru pandai pakai local bus dekat Korea. Sebelum ni kalau naik express ke intercity tu okey je, tak ada masalah sebab kita beli je dekat kaunter pun semua. Tapi yang ni kita baru belajar. Dengan adanya Kakao Map memang penting gila. Kalau korang nak guna local bus dekat Korea ni memang nak kena ada Kakao Map sebab dia sangat-sangat apa, tepat. Jom. Kalau korang travel dekat Seoul tak ada masalah, dekat bandar korang boleh naik subway je. Tapi kalau dekat apa province lain, pakat-pakat kecil apa semua, local bus tu memang penting gila. Kalau nak bayar taksi mahal gila guys, memang tak berbaloi, 3 kali ganda. Jadi baik naik bus je, okey. Baru je tadi macam confident kan, dah pandai pakai Kakao Map. Sekarang kita orang sesat dah weh. Sesat waktu kena macam tak boleh patah balik sebab dia jalan dia tutup. Tak boleh nak cross ke arah sana, nak naik bus patah balik. Jadi terpaksa jalan kaki lebih kurang 2 km guys. 2 km. Ya, ni kata pengalaman lah ni. Tapi kalau sejuk sangat tak tahu lah macam mana nak survive lah. Kita sampai dah dekat Elysian Ski Park, okay. Jalanan tadi macam agak sebab kita banyak sesat apa semua. And then sebenarnya kita tak ada plan untuk main pun, tapi kalau mungkin ada masuk pun yang ni lah, yang budak-budak ni main slider ni. Sebab kalau main ski ni memang ni level bukan beginner ni, ni nak mati namanya ni. Okay, kita dah naik dah dekat ski park ni, jadi kita tak buat apa-apa pun. Kita naik dia punya cable car, naik turun settle. Biasalah kalau nak main ski ni, bukan kita orang tak reti, cumanya nak kena ambil masa. Benda-benda macam ni kalau orang Korea tak apalah. Jadi kita naik cable car, turun settle. Ya. Yeah. Morning guys, hari ni hari keempat dekat Korea. Kita sekarang berada dekat Chuncheong. Waktu sekarang jam 7 macam tu, dia punya suhu kurang lebih minus 7. Sejuk gih, sejuk gih. Ni tempat yang orang kata antara tempat yang sejuk juga. Jadi hari ni kita akan bergerak ke Nami, akan ke Petit France, dan yang terakhir kalau sempat kita pergi ke Garden of Morning Calm. Banyak buluk lagi lalu natang. Ni lah waktu pagi dia macam ni lah, lebih kurang eh. Sunyi-sunyi juga lah, boleh lah. Jadi kita punya perjalanan pun sama, lebih kurang kita akan naik bus and then naik train ke Gapyeong Subway. From Subway kita akan ambil shuttle bus ke tempat-tempat yang kita nak pergi tu lah. So harap semuanya hari ni okey. Jom. Sementara nak tunggu naik bus, jadi nak share kat korang lah. Kalau korang nak gunakan local bus kat sini, kat Korea ni, ada T-Money senang. Memang nak kena ada T-Money lah. Beli T-Money macam tak senggol macam tu, lepas tu top up berapa-berapa. And then cara dia senang je, nak masuk tap sekali, keluar tap sekali. Masuk belah depan, keluar belah tengah. Itu je, basic dia. Yang penting nak kena ada won lah dalam T-Money tu. And then settle, korang boleh naik mana-mana public transportation dekat Seoul ni. Jom. Lepas tu korang jangan nak komplain eh, pakai baju sama, emas sama ke apa ke, maflah sama, dan nama minta kan. Kita pakai pakaian yang ada je, takkan nak bawa sama 2-3 helai. Pakai je gini, mana boleh. Yang penting kita get warm, and then cara nak bergambar atau video macam tu, kita fikir yang lain lah. Kalau perempuan kami tak tahu lah, perempuan mesti nak kena pakai sampai beribu-ribu lapis. Lapis pula, beribu-ribu kali tukar kan. Itu tak boleh nak buat apa dah. Kita sampai dah dekat Nami Island ni. Sejuk lagi pergi.
Sejuk ketuh, tak tahu kenapa. Mesti lagi minus 7, dah pukul berapa dah ni. Jadi nak daripada Nami ni, daripada mainland, kita akan naik boat, ferry apa semua. Lepas tu kita sampai dekat Nami Island. Tu je lah. Kita tengok apa yang ada kat sana. Ada lagi salji ke tak ke, ataupun dah tak ada semua dah. Kita tengok, we'll see. Sejuk datang, sejuk-sejuk. Jom. Sejuknya, sejuk, and then cantik-cantik. Tempat ni cantik dah. Sebenarnya dah second time pergi, tapi memang cantik lah tempat ni. Cumanya mungkin kalau pergi autumn lagi cantik. Dekat Nami Island ni sebenarnya tempat pulau yang besar lah katanya. Memang kalau korang jalan setakat 2-3 jam tu memang tak ada masalah. Ada kafe, ada kedai makan pun banyak. Tapi kedai makan dia bukan macam dekat Seoul pun semua tu lah. Harga dia pun lain. Boleh lah kalau nak setakat nak minum kopi ke. Lepas tu dia ada, even ada resort, ada chalet rasanya. Memang besar tempat ni. Korang boleh jalan puas hati lah. Maknanya sampai korang puas baru balik. Dia tak kisah korang nak balik buku berapa pun, tak ada masalah. Cumanya kalau winter macam ni korang kena planning okey sikit lah. Ngam-ngam siap semua tu terus naik ferry. Memang tempat ni besar dan cantik kalau kena time waktunya lah. Korang ni lah tempat yang glamour tu. Cerita Winter Sonata. Ha, tempat ni korang tengok eh. Gitu. Memang cantik guys tempat dia. Kalau pergi time autumn yang paling cantik rasanya. Tapi ni pun okey lah, cantik kat. Ni guys, buat saji. Alat buat saji pun ada eh. Nampak air dia apa semua ni kan. Nanti dia sembuh salji ke sini. Kalau tak ada salji nanti orang tak boleh pula budak-budak nak main slider apa. Jadi dia buat salji pun boleh lah. Destinasi seterusnya kita pada hari ni, kita baru sampai dekat Petit France. Dia macam buat bangunan-bangunan yang ada dekat France tu, ataupun kampung kat sana lah. Nampak macam tak ramai sangat orang. Kat sini ada dua ni lah, ada dua tempat korang boleh pergi. Italian Village ataupun Petit France. Tiket lebih kurang, tiket harga berapa tiket? RM10,000. Lepas tu dekat sini juga Nami, Petit France dengan Garden of Manningham ni korang boleh naik shuttle bus. Bayar lebih kurang RM8,000. Destinasi terakhir kita pada hari ini adalah ke Garden of Manningham. Dia view waktu malam lah cantik. Dia macam lighting festival lah. Rasa musim sejuk macam tu lah. Kalau dekat Malaysia, dekat mana Malaysia? Dekat Genting ke? Ataupun dekat depan KLCC tu ke? Kita tengok lah. Dia sebab dia dah dekat-dekat kan, dalam satu laluan macam saya cerita tadi dekat shuttle bus tu. Kita pergi, jom. Sedikit advice untuk korang jalan pada winter ni, korang kena ingat eh. Timing tu sangat-sangat penting. Sebab siang, winter tak lama, kejap je. Jadi kalau korang bazir masa macam nak make up 3-4 jam pun semua tu memang tak done lah. Jadi korang kena plan everything in advance semua malam, esok pancur-pancur-pancur and then korang boleh pergi banyak tempat dalam satu hari. Korang kena ingat siang, winter dekat Korea 9-10 jam je. Jangan bazir masa, okay? Nak make up esok lusa balik Malaysia pun boleh. Tiba.
Oi, sejuk weh, tak tahan. Baru tak sampai sejam dekat ni Garden of Monica, memang tak tahan. Minum kopi tu. Kopi panas, sejuk gila. Morning Mida. Okay, so hari ni hari kelima kita di Korea. Kita buat macam easy lah, kita tak ada rushing macam hari-hari sebelum ni. So kita bangun mungkin lambat sikit, breakfast lambat sikit dan santai je. And then kita tengah siap-siap ni, dah lebih pukul 10 macam tu. Nanti dah check out, kita akan terus bergerak ke Seoul. Jalanan ni tak jauh, lebih kurang sejam macam tu lah, sejam macam tu. And then from Seoul kita check in, mungkin makan-makan lepas tu baru, kalau macam ada planning kat dalam train, kita pergi. Kalau tak, kita jalan dekat-dekat je. Esok baru betul-betul kita pergi tempat yang menarik dekat Seoul lah. Tapi Seoul ni biasa ramai orang dah tahu lah tempat-tempat yang pergi. Contohnya macam Temple, Namsan Tower ke, ataupun dia punya street, shopping-shopping, benda-benda macam tu lah. Basic benda-benda turis yang selalu turis buat. So, jom guys. Kan semalam kita ada pergi The Garden of Morning Calm. Lepas kita pergi Nami Island, kita pergi Petit France. And then kita last tu kita pergi dekat Garden of Morning Calm. Jadi malam tadi tu punya pengalaman macam, kalau boleh tak nak buat lagi lah. Tak nak buat lagi. Maksudnya kita dah prepare betul-betul dah. Kita dah pakai pakaian yang proper pun semua. Tapi still lagi kita tak biasa dengan dia punya cuaca. Walaupun rasanya sejam lebih sikit je lah dekat luar. Tapi memang cuaca dia malam tadi -7 macam tu lah. -5 macam tu lah. Memang sejuk gila. Memang tak tahan lah. Memang lama-lama dia kebas tangan, lepas tu kaki mula dah kasut, pakai kasut biasa kan. Jadi dia dah macam basah, lepas tu bila start basah tu dia pun datang kat badan kita pula. Macam saya semalam dah sampai macam nak pening kepala, macam uish, tak boleh nak fikir, macam aku nak pergi mana ni, aku nak pergi mana ni. Dah tak boleh nak fikir sebab sejuk sangat. Lepas tu bila dah jadi macam tu, mata pun macam kabur-kabur macam, wah bahaya, takut-takut rasa nak. Bila dah jadi macam tu, decide untuk pergi kat warm places. Ada satu je, kopi. Kita order kopi, panas sikit okey dah, tapi rasa nak demam. Balik tu terus makan Etifast. Ni lah kalau korang travel time winter ni, memang nak kena ada lah, nak kena ada medicine, Panadol apa semua untuk standby untuk jadi case macam ni. Saya dah standby, balik malam tadi makan, pagi tadi makan ni, kira dah okey lah ni. Sebab kita ada 4 hari lagi kan. Jadi itulah, memang korang nak kena get ready for everything, okay? Especially kalau kita tak biasa, faham ke tak? Until hari kelima memang tak ada apa-apa masalah lah. Okey je. Adalah sehari, dalam sehari tu scene, a moment, orang kata a bit mencabar, tapi so far so good. Sebabnya mungkin juga sebab kita berempat kan, jadi anything happen kita boleh tolong, we help each other. Lepas tu sajalah, macam teringat juga macam kita orang travel tahun 2015 dulu. Itu memang other things lah, sebab sekarang kita, we got like almost everything. We have internet, kita ada duit. Kalau macam dulu 2015 lah, macam nak budget-budget kan, we didn't booking anything in advance. Kita book just enough and then kita buat kat sana. Jadi itu lain lah. Itu memang pengalaman yang susah nak lupa. Tapi biasalah, we adapt. Masa tu tengah muda, macam korang yang tengah muda ni, boleh cuba benda-benda macam ni, mesti mencabar. Kalau macam korang buat banyak on the spot lah macam tu. Macam kita orang ni dah, yelah, bukan tua, matang-matang. Jadi kita banyak benda yang kita tak boleh nak compromise lah, compare masa kita tengah muda. Jadi banyak benda tak boleh compromise. Kita pun booking everything in advance. Macam korang yang muda-muda ni, kalau rasa muda lah, boleh cuba. Faham tak? Ini bilik kita. Satu malam 200 eh. Boleh lah, boleh. Ada tandas, ada TV, ada window. Not bad. Boleh lah. Dekat Korea, dekat Myeongdong kot. Kita dah sampai kat Seoul. Sekarang ada kat Myeongdong nak cari makan lah. Tadi
Perjalanan lebih kurang sejam lebih macam tu lah. Kita sekarang dah sampai kat Seoul, dah check in. Lepas tu kita nak pergi cari makan lo dekat Busan Jeep kedai halal lah. Vamonos. Lagu-lagu goreng ni. Ini lah itu. This is the way the traditional cookie. You know how to make it? Sekarang kita sedang beratur untuk makan sweet pancake ataupun hot dog. Orang kata glamour sangat. Masa dekat Ganim itu ada tengok dah. Ramai gila, panjang gila beratur. So ni kat sini pun ramai, tak tahu apa yang special dan tak pernah try. So jom kita try. Guys, hari tu dekat Gangneung ramai gila. Buat tu tengok ni, sampai kat Myeongdong baru boleh try. Potok nama dia. Potok. Tak tahu nak cakap sedap. Macam roti bom, betul lah pakcik dia kat abang dia kat dia macam roti bom. Boleh lah boleh lah. Macam ni dah. Okay, hari ni hari ketujuh. Kita dekat Korea, dekat Seoul sekarang. Malam ada cerita macam nak demam semua. So far so good lah, masih lagi okay. Jadi hari ni kita nak habiskan tempat-tempat yang ada dekat Seoul ni lah. Pergi dekat Palace, Gyeongbok Gung tu, ataupun Namsan Tower, dia punya kampung anak village tu kan. And then later, macam biasalah orang Malaysia mestilah shopping kan. Yang saya midat. Okay, destinasi pertama kita sekarang ada Gyeongduk Daegbong Palace. Okay, kita tak nak pergi semua palace yang ada sebab kita tak boleh nak menjewai. Setakat nak bergambar tu, kalau kita pergi satu pun cukup lah. Yang ni kita pergi yang paling utama lah. Okay, beli tiket. Sekarang dengan beli tiket rasanya tak sampai 10,000 won. Masuk sana ambil-ambil gambar. And then lepas tu kita pergi ke kampung pula, Bukchong Hanok Village. Ni adalah dia punya changing guard every day. Setiap hari dia ada 2 kali dekat istana Gyeongdukbong. Apalah panggil istana dia. Proses dia, dia start pukul 10 dengan pukul 2 rasanya. Tapi dia ni tak sejuk ke? Tak sejuk ke? Destinasi seterusnya, kita sekarang berada dekat Bukchong Hanok Village. Dekat sini, kampung ni dekat je dengan bandar Seoul, senang nak datang. Sebelah dia punya istana tu, jalan kaki je naik atas. Weh, dogok eh, cakap. Cumanya nak beritahu dekat korang, dogok sebab naik ni dah. Korang nak kena planning betul-betul lah, kalau boleh datang malam petang. Sebabnya waktu sekarang contohnya, matahari mengadap jadi tak cantik. Kalau datang belah petang okey, view cantik. View cantik macam ni lah, korang duduk kat sini nampak view belakang macam tu cantik. There. Dia banyak pun kimchi je. Jenis-jenis kimchi. Kimchi ni dah banyak betul weh. Tak tahu apa beza dia. Malam ni pergi ke Hongik University.
Kat sini ada Hongdae Street lah, tempat orang buat, selalu orang buat street show. Masa-masaan biasa lah, dekat KL macam ni lah, dia punya KL. Dekat Seoul, dia punya jalan ni macam ni lah. Jom tengok apa yang ada. Tadi kita nak try makan lamb steak halal dekat Hongdae Street. Jadi ada banyak menu, tapi kita ambil yang Infinity Top Up. Kita bayar seorang 27,000 won lebih kurang, and then kita boleh makan sebanyak mana yang boleh. Ini yang punya tempat ya. First time kita makan yang macam steamboat gitu. Jom. Semua ni kita kena buat sendiri ya. Ya kan bayar 100 yen semua serve, tapi guys bawa ni buat sendiri. Kambing kita batuk ni, tapi apa kita tengok dia rasa sedap tu. Ya. Sedap sebab boleh keep on refill dia punya kambing. Jadi ni kali kedua dah kita refill. Sedap lah, sedap. Boleh. Kalau korang jenis makan banyak, okay. On. Saya Mida. Okey, sekarang kita berada pada hari ke berapa? Hari ke 8 rasanya, okey. Jadi hari ni hujanlah pula. Kita dia sepatutnya pergi Namsan Tower. Memang kita nak pergi Namsan Tower. Tapi expect almost nothing lah sebab hujan, kabut sama semua. Ingatkan dapat snow eh. Punya hujan pula. Tak apalah. Kita pergi je Namsan Tower. Jom. Akhir dekat Korea masihlah kita shopping. Sekarang kita ada dekat Nan Daemun. Dan kalau korang nak shopping, sebenarnya ada banyak tempat dekat Korea ni, memang banyak gila lah. Tapi saya recommend untuk korang pergi dekat Nan Daemun. Tempat dia besar gila satu, lepas tu dia punya harga dia murah gila lah. Kalau korang pergi Myeongdong tu, harga dia kadang-kadang dua kali ganda beza. Even dekat Nan Daemun ni, korang kena cari tempat-tempat yang lagi murah, korang kena survey dulu lah. Yang kita orang jumpa murah dekat Daido. Daido dekat dalam lagi, dekat Nan Daemun tapi dekat dalam mall. Murah jadi compare dengan Nan Daemun dekat bahagian luar, harga dia lain. So jom. 15 ke 500? 15 lah. Okey, kalau korang datang ke Nan Daemun ni, korang kena tengok betul-betul lah. Tempat mana yang murah pun semua. Tapi so far yang kita orang jumpa, kena masuk dalam yang indoor punya, baru dapat murah. Hari terakhir di Korea. Jadi kita sekarang tengah tunggu, sebab kita punya flight awal pagi. Flight keluar dari Asia nak balik Malaysia memang awal pagi, pukul 7.45. Jadi doesn't make any sense untuk stay dekat hotel lah. Jadi kita orang stay overnight je lah dekat Incheon Airport ni. Kalau korang ada planning nak buat benda yang sama overnight, korang boleh stay banyak tempat-tempat yang korang boleh, macam rehat pun semua. Memang boleh overnight. Macam ada certain airport tak boleh overnight, tapi kat sini memang boleh. Tempat untuk korang rehat ada. Jadi kebanyakan Malaysian saya tengok pun buat macam tu lah. Dan mission kita untuk snow, kita dah jumpa main salji apa semua dekat Ganyeong, dekat Chuncheong semua. Memang banyak gila salji, but snowfall hari-hari terakhir pun tak jumpa juga. Kononnya hari ni 2 pagi, 3 pagi sekarang ni lah kan, salji sepatutnya turun, tapi hanya rainfall saja, hanya hujan saja.
tak ada rezeki lah. Maksudnya dia sebenarnya nak kita datang lagi lah untuk cari salji. Tak apalah, tak ada rezeki lagi, kita cuba next time. Mungkin next time kita boleh pergi ke Sapporo, Mida. Kita dah lepas immigration. Mata bekap dia tak cukup tidur. Tapi ada seorang, Aril. Aril tak lepas. Bukan tak lepas, dia kena inspection luggage inspection. Dan kita orang dapat tahu saya punya lighter tak lepas lah datang. Lain kali kalau lighter ni nak menyusahkan orang, tak payahlah jual as a souvenirs kan. Lighter tu lighter tu dia tak ada gas pun, tapi still dia tahan juga. Macam mungkin untuk purpose apa tak tahulah, dia tahan tu. Tapi si Ari dah jawab, solely untuk souvenir punya purpose, untuk dilepaskan. Dah settle semua dah. Kita dah on the way nak ke ni lah, gate 121. Tapi sementara tengah jalan ni kan, sebenarnya teringat lah, teringat kenangan tahun 2015. Saya almost terlepas flight. Sebab kita orang naik flight macam ni lah waktu pagi. Lepas tu ya, ngantuk tak tidur malam semua kan, sekali boleh pula salah airport. Salah airport gila betul. Lepas tu dah patah balik, sama sampai tu ada 40 minit lagi sebelum fly. Tu baru sampai kat airport. Lepas tu kat immigration pula kena tahan dekat security check. Rupanya dia terlalu banyak metal kat dalam tu, dia tahan. Jadi lambat lah. Dah lepas tu jauh lagi nak kena jalan weh. Jauh gila. Masa nak kena berlari, nak kena naik train lagi. Nasib baik lah masa tu memang sebab kat masa tu dua orang kawan tu apa, dekat slide tu, dia dah tanya kawan lah, nak tinggalkan saya ke ataupun nak naik nak tinggal ataupun nak sekali. Memang last lah. Memang masa dah lepas security check apa semua tu, duk dengar dia orang duk panggil nama Syafiq, last call pun berlari. Jangan cerita lah dia punya peluh dia tu. Sampai je naik flight terus tidur sampai Malaysia. Latih gila sebab lari tak berhenti. Jadi korang kalau datang ke airport, especially kalau dekat ni, dekat Seoul ni, jadi korang tak boleh buat main-main lah. Kena datang awal, at least 3-4 jam awal. Okay, orang kata mana-mana airport lah sebenarnya. The best way memang nak kena macam tu lah. Jadi in case jadi apa-apa macam hari ni, contohnya tiba-tiba kena ada luggage inspection, korang tak kalut sangat, macam tu lah. Overall, this trip saya boleh kata okey lah. Memang pengalaman yang orang kata, sebab kita we start as a stranger but later we jadi kawan yang rapat jugalah. Itu yang bagusnya, yang bestnya. Dan yang kurang sikit je sebab tak dapat snowfall. Other than that, okey dah. Memang tak ada masalah. Tak dapat snowfall, kita dah tunggu 9 hari, 8 malam kan. Tapi still, we don't get any snowfall. Dah salji tu dah tengok lah. Mungkin tak ada rezeki. Benda macam ni kita tak boleh nak control kan. So, mungkin next time, kita cuba lagi. Mungkin dia nak suruh kita travel lagi lah kot.